semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagri Place, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. Sagri Place 20/100 EC dengan bahan aktif yang dimiliki yaitu emamektin benzoat 20 gram per liter plus tiamitoksam 100 gram per liter. Jenis produk ini merupakan insektisida racun sistemik dan kontak dengan hama utama sasaran yaitu ulat penggerek batang padi. Range kestabilan pH 4-7. Penggerek batang padi. Penggerek batang padi menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman, mulai dari persemaian hingga menjelang panen. Ada 4 jenis penggerek batang padi yang sering dijumpai di lapangan, yaitu yang pertama, penggerek batang padi kuning yang merupakan paling banyak menyerang padi di Indonesia. Yang kedua, penggerek batang padi putih. Yang ketiga, penggerek batang padi merah jambu. Dan yang keempat, penggerek batang padi bergaris. Ini contoh siklus daripada penggerek batang secara umum, yaitu dimulai dari telur, larva atau ulat, kemudian berubah menjadi pupa, dan terakhir menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Next, ada 4 jenis penggerek batang padi yang seperti disebutkan di slide sebelumnya, yaitu yang pertama, skir pupaga interculas atau penggerek batang padi warna kuning dengan ciri jantan mempunyai bintik-bintik gelap pada sayap depan, ngengat betina berwarna kuning dengan bintik hitam di bagian tengah sayap depan, panjang ngengat jantan 14 mm dan betina 17 mm. Yang kedua, skir pupaga inonatata atau penggerek batang warna putih dengan ciri imago atau ngengat warna putih, panjang betina 13 mm dan jantan 11 mm. Kelompok telur tertutup, bulu halus. Larva instar pertama bergerombol, larva instar berikutnya satu larva dalam satu lubang. Yang ketiga, Sesamia inferens atau penggerek batang merah jambu dengan ciri kelompok telur tidak tertutup, bulu halus. Larva instar pertama dan seterusnya beberapa larva hanya dalam satu lubang. Dan yang terakhir keempat yaitu Chilosupressalis atau penggerek batang bergaris dengan ciri kepala imago berwarna coklat muda, warna sayap depan coklat tua, vena sayap nampak jelas dengan panjang 1,3 mm, warna larva abu-abu, kepala coklat dengan 5 garis coklat sepanjang tubuhnya. Ini contoh penggerek batang pada batang padi. Penggerek batang padi siklus hidupnya yaitu dimulai dari telur dengan masa periode 6-7 hari, kemudian berubah menjadi ulat atau larva dengan masa 28-35 hari, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa dengan masa 6-23 hari, dan terakhir berubah menjadi imago atau kupu-kupu dewasa dengan masa 5-10 hari. Penjelasan lebih lengkapnya yaitu dimulai dari telur. Telur ini berkelompok dari 50 sampai 150 butir. Dilapisi benang coklat kekuningan. Kepiridian dengan jumlah 100 sampai 600 butir per ekor betina dengan stadium 6-7 hari. Larva terdiri atas 5-7 instar dengan stadium 28-35 hari. Pupa dengan panjang 12-15 mm dengan stadium 6-23 hari. Kemudian berubah menjadi imago dewasa atau kupu-kupu dengan ciri aktif pada malam hari, tertarik pada cahaya, memiliki bintik hitam pada sayap, dan stadium 5-10 hari. Ini juga penjelasan daripada lengkap siklus hidup penggerek batang padi. Nah, dampak kerugian yang diakibatkan oleh penggerek batang padi ini yaitu gabah hampa kosong dengan hasil menurun hingga 25-100, bahkan akhirnya bisa menjadi gagal panen. Kehilangan hasil akibat serangan organisme pengganggu tanaman
dari semua organisme pengganggu tanaman itu, yaitu pengkerek batang sebesar 29%. Gejala serangan dari yang ditimbulkan pengkerek batang ini yaitu, pada tanaman muda atau di fase vegetatif, larva memotong bagian tengah anakan yang menyebabkan pucuk layu berubah warna menjadi coklat, kering, mati. Inilah yang disebut dengan sundep. Dan contoh penjelasan dan gambarnya. Dan yang kedua, bila terjadi kerusakan pada tahap produksi setelah malai atau gabah terbentuk, maka malai berubah warna menjadi putih dan hampa, disebut dengan beluk. Ini contoh gambar dan penjelasannya. Nah, ini juga lanjutannya, gejala serangan yang ditimbulkan yaitu dari sundep pada masa vegetatif pertumbuhan padi dan beluk pada masa generatif pertumbuhan padi. Nah, di fase penting, kalau bisa itu kita lakukan perawatan secara insentif dimulai dari fase vegetatif dengan usia mulai dari 20 HST sampai fase generatif sampai panen. Kita harus menjaga panen ataupun perawatan padinya. Cara mengendalikan pengkerek batang yaitu dimulai dari cara yang pertama dengan cara pola tanam, yaitu melakukan penanaman atau panen secara serempak. Yang kedua, pergiliran tanaman. Ketiga, mengatur waktu tanam. Baru pengendalian secara mekanis yaitu pengambilan telur, penggenangan singgang, penggunaan perangkap cahaya atau light trap. Dan yang terakhir, pengendalian secara kimiawi yaitu penggunaan insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan dengan memperhatikan batang ambang batas pengendalian. Pengkerek batang padi. Pengkerek batang padi merupakan hama utama tanaman padi di Indonesia. Di dunia, terdapat 21 spesies pengkerek batang yang beradaptasi pada agroekosistem padi. Sedangkan di Indonesia, terdapat 6 spesies yang terdiri dari 5 spesies dari famili Pyralidae dan 1 spesies dari famili Noctuidae. Keenam spesies tersebut adalah pengkerek batang padi warna kuning atau Scirpopaga interculus walker, pengkerek batang padi putih atau Scirpopaga inonata, pengkerek batang padi bergaris atau Chilo spiralis walker, pengkerek batang padi kepala hitam atau Chilo polycurus merik, pengkerek batang padi berkilat atau Chilo auriculus dudgeon, dan yang terakhir, pengkerek batang padi merah jambu atau Sesamia inferens walker. Semua spesies pengkerek batang padi tersebut melalui metamorfosis sempurna sehingga siklus hidupnya terdiri atas stadia telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Semua spesies pengkerek batang padi menjalani proses yang sama, yaitu dari telur diletakkan pada daun atau pelepah daun padi, larva yang baru menetas dari telur, yaitu larva instar pertama, akan bergerak ke dalam tanaman melalui celah antara pelepah dan batang, dan akhirnya menuju bagian tengah anakan padi. Sebagian larva mengeluarkan benang halus dan dipakai untuk bergelantung pada bagian ujung daun dan berayun-ayun sampai ke rumpun padi yang lainnya atau permukaan air. Spesies pengkerek batang padi yang beradaptasi pada satu agroekosistem akan menjadi spesies yang dominan. Dari 6 spesies pengkerek batang padi yang ditemukan, 4 diantaranya lebih mendominasi dan 1 diantaranya lebih mendominasi lagi dan paling berbahaya pada tanaman padi, yaitu pengkerek batang padi kuning atau Scirpopaga interculus. Berikut taksonomi pengkerek batang padi kuning atau Scirpopaga interculus. Kingdom Animalia, Filum, Arthropoda, Kelas, Insecta, Ordo, Lepidoptera, Famili, Pyralidae, Genus, Scirpopaga, Spesies, Scirpopaga interculus. Larva pengkerek batang padi merupakan stadia yang menggerek tanaman dan menimbulkan kerusakan. Imagonya bersifat nokturnal, yaitu aktif di malam hari
dan yang disebut dengan ngengat atau moth. Larva hidup dalam tanaman padi sampai instar kelima atau keenam. Larva bergantung pada lingkungan dan larva ini berpindah dari satu tunas ke tunas lainnya. Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh penggerek batang padi. Yang pertama, kerusakan timbul karena batang padi digerek oleh larva hingga putus. Yang kedua, fase pertumbuhan tanaman padi di fase vegetatif disebut dengan sundep dengan ciri matinya tunas tanaman padi. Yang ketiga, pada fase generatif disebut dengan beluk dengan ciri malai atau buah padi berwarna putih dan hampa. Yang terakhir, keempat, tanda tertentu ditunjukkan oleh adanya larva dalam batang. Penggerek batang menyerang tanaman padi sejak di persemaian hingga tanaman padi pada stadia matang. Cara pengendalian penggerek batang padi dapat dilakukan dengan pengendalian hama penggerek batang padi mengedepankan konsep pengendalian hama terpadu. Dalam hal ini, pengendalian difokuskan pada hama sasaran dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem. Cara yang pertama yaitu pengaturan pola tanam dengan tanam serentak dan rotasi tanaman. Yang kedua, secara mekanis yaitu pengumpulan kelompok telur penggerek batang padi di persemaian dan di pertanaman. Yang ketiga, menangkap ngengat dengan light trap. Contohnya, untuk luasan 50 hektar cukup dengan satu light trap. Yang keempat, melakukan penggenangan air setinggi 10 cm agar jerami atau pangkal jerami cepat membusuk sehingga larva atau pupanya mati. Dan yang kelima, pengendalian hayati dengan cara pemanfaatan predator alami. Dan yang terakhir yaitu keenam, pengendalian secara kimiawi dengan cara melakukan penyemprotan insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sumber: Litbang Pertanian RI. Sagriflash 20/100 EC merupakan insektisida kontak dan sistemik berwarna kecoklatan yang bisa diemulsikan untuk mengatasi hama penggerek batang padi atau sundep, beluk, dan hama lainnya. Bahan aktif emamektin mencuat 20 gram per liter dan tiamitoksam 100 gram per liter dengan dosis 0,75 sampai 1 mili per liter. Penggerek batang padi merupakan hama utama tanaman padi di Indonesia. Cara penggunaan produk dari Sagriflash 20/100 EC. Yang pertama, larutkan insektisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk insektisida secara merata. Ketiga, tuangkan larutan insektisida ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Dan keempat, lakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kelima, aplikasikan larutan insektisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir, keenam, catat jadwal aplikasi yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up, time is barely on our side.